warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Yasin JM dalam berburu motor roda 3 bekas. Nah, kali ini saya mendapatkan info kalau ada roda 3 bekas tahun 2019 150cc bak panjang 150 atau short. Nah, tahun 2019 VR Karya short. Nah, jadi ini saya mau buru. Nah, semoga aja nanti bisa saya bawa pulang. Untuk lokasinya ada di Jawa Timur. Ikuti terus perjalanan saya di channel Yasin JM. Barangkali video ini bisa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman atau di-share di sosial media. Ya, tentunya jangan lupa di like, subscribe, komen. Pokoknya dibantu channel Yasin JM ini supaya cepat berkembang. Dan untuk teman-teman, kalau membutuhkan unit roda 3 bekas, silakan bisa dihubungi di nomor 081-326-171-923 atau di 081-326-433-155. Jadi pesan dari rumah nanti bisa saya kirim sampai depan rumah. Silakan aja, kalau ada yang mau jual juga silakan, nanti bisa dihubungi nomor yang tadi saya sampaikan. Ya, nanti akan saya buru, kalau cocok nanti, kalau cocok dengan harganya pasti akan saya beli. Ya, silakan ditawarkan atau yang mau beli silakan, pokoknya hubungi nomor yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk stok sekarang ini, untuk pas saya video ini, buat video ini stok saya tinggal 2. Nah, ini tinggal 2017, itu 2017 belum saya review. Nah, yang ini belum saya review, nanti akan saya review setelah video ini ya, sama yang di depan. Jadi silakan yang membutuhkan unit roda 3 bisa menghubungi nomor tadi yang saya sampaikan atau bisa cek di lokasi saya ya. Lokasi saya ada di Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di Kabupaten Rembang, di Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Siap melayani seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini unit saya tinggal yang tahun muda, tinggal ini biar karya tahun rakit 2017, tahun pemakaian 2018, surat lengkap, plat K. Mesin masih halus. Pokoknya ini tunggu video reviewnya di Yasin JM. Oke, kita lanjut perjalanan menuju Jawa Timur. Fotone warnane kok bedeng le Mas, ora cetha Mas. Iku ya dicetakno iso iku. Motorne. Jalur belok.
Oke, kita sudah sampai di lokasi. Nah, itu unitnya, kita cek unitnya. Nanti kalau sudah terbeli akan saya video. Nah, ini kita cek dulu, barangkali nanti cocok dengan harganya. Oke, ikuti terus perjalanan saya, Yasin CM Berburu Motor Roda 3 bekas. Juragan Roda 3 Jawa Timur. Alhamdulillah, setelah kita negosiasi, dengan penjualnya akhirnya terbunuh dengan harga yang saya tawar. Perjalanan Yasin CM. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Nah, di share ke teman-teman, barangkali nanti temannya ada yang membutuhkan unit roda 3, atau ada temannya yang ingin jual unit roda 3. Ini saja di nomor 081-326-171-923 atau 081-326-33155. Jalurnya pulang lewat jalur darat, maksudnya lewat jalur darat itu dibawa langsung, tidak diangkut di mobil, karena lokasinya ini masih dekat dengan tempat saya. Ini di Jawa Timur. Nah, ini nanti kita akan bawa ke Jawa. Nah, jadi perjalanan kurang lebih sekitar 35 km. Gitu. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini unitnya tahun 2019. 150 cc, biar kaya 150 cc, surat lengkap kita bawa pulang. Ditunggu reviewnya ya, ditunggu reviewnya, tetap di channel Yasin CM Pusat Jual Beli Roda 3 Bekas. Yang mau pesen silahkan tonton di video saya ya, tonton di video saya, nanti kan banyak roda 3 yang saya review dan saya jual. Nah, kalau nanti mau minta dikirim silahkan langsung hubungi nomor yang ada di video ini, itu siap kirim. Pokoknya saya siap kirim sampai depan rumah ya. Pesan dari rumah saya siap kirim sampai depan rumah. Silakan, harganya cocok. Itu ya teman-teman, ada di mana saja roda 3 nya di Buru, kan bisa nomor yang ada di video. Ya, untuk kondisi ini masih istimewa karena baru 2 tahun. 2019, 2020, 2021 baru terpakai 2 tahun. Jadi kondisinya masih bagus. Mesin masih segel, masih ori semua, no ngebul, tidak ngebul, mesin tidak kasar. Oke, pokoknya ikuti terus perjalanan Yasin CM dalam berburu motor roda 3 bekas ya.
biar silakan semuanya, merek semuanya bisa ditawarkan. Usa, Kaisar, Jaling, Happy, mau yang Matic atau biasa silakan, saya siap nampung. Asalkan harganya cocok, siap nampung. Itu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Semoga unitnya dapat laku. Semoga unitnya cepat terjual. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah, tetap jangan lupa di share, di subscribe, di like, di komen channel Yasin GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.